20 atau 27 rupiah. Nah, lebih detail nanti akan dijelaskan oleh Pak Asyusus langsung tentang pengembalian sisa atau depo yang dalam dalam kasus pengembalian bangunan dalam pengembalian depo ini. Pada beliau berbicara. Oke Pak, untuk mana Pak hari ini Pak? Jadi dalam perkara tidak pidana korupsi, dugaan tidak pidana korupsi terhadap pembangunan jalan Pelabuhan Dalam Indralaya di Kabupaten Ogan Ilir ini tahun anggaran 2017 ketiga kalinya, artinya dari kerugian keuangan negara yang pernah di kita itu 3,2 miliar yang ketiga kalinya. Kemarin 2 miliar tambah 6 miliar dan hari ini sisa dikembalikan oleh negara 679.623.087 rupiah. Okay. Artinya total sudah dikembalikan kerugian negara itu 3.779.623.087 rupiah. Ya. Semua, untuk ya, pelimpahan berkas, karena, untuk pelimpahan berkasnya sendiri Pak ke pengadilan mungkin dalam waktu dekat ini Pak atau gimana? Jadi begini, tadi sudah dijelaskan oleh khusus waktu kendali penyidikan bahwa berkas perkara sekarang sudah di posisi tahap satu, arti sudah posisi diteliti oleh penuntut umum dan nanti penuntut umum menyatakan lengkap. Kalau persyaratan tersebut kami nyatakan lengkap, maka diserahkan kepada penuntut umum tahap 0. Oke, okay, berarti saat ini masih tahap 1 ya Pak? Ya, tahap 1. Ada lagi? Terkait pengembalian uang hari ini, Kak, gimana, Kak? Ya, terkait pengembalian kerugian negara hari ini, bahwasanya sesuai agenda yang kita telah sampaikan kepada pihak penyidik kejati kemarin, bahwa kerugian negara itu akan kita upayakan secara penuh untuk dikembalikan, dan hari ini itu sudah kita kembalikan secara penuh kepada pihak kejati. Kak, dalam kasus ini kan ada dua tersangka. Ya. Ke selaku kuasa hukum satu dari Pak Caca sendiri gimana, Kak? Kita merasa keberatan tidak mengembalikan uang ini secara penuh? Kalau dari klien kita memang bahwasanya uang itu memang dari pihak ketiga yang memang mengelola. Pada saat itu pengelolaan dari PU langsung dikelola oleh dari pihak ketiga. Okay. Jadi memang tidak ada ke pihak lain. Okay, berarti kita secara tidak langsung mengatakan tidak keberatan untuk mengembalikan uang itu sendiri ya Pak? Tidak keberatan, tapi ini kan dalam kategori masih dititipkan kan. Okay. Jadi tetap akan ada upaya pembelaan hukumnya nanti di pengadilan. Langkah hukum yang akan kita siapkan, Kak, gimana, Kak? Ya, kita akan upayakan langkah-langkah hukum yang sudah kita siapkan, beberapa poin, antara lain dengan akan kita akan analisa hasil audit BPKP itu. Itu yang akan kita analisa. Sampai akhir ini kan sudah berhasil, ya. Dalam pengembalian ini ada nggak aset-aset?